Saudara pendengar rahimakumullah, dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala amat suka dengan hambanya yang ingin bertaubat. Kesukaan Allah, gembiranya Allah apabila seorang hamba datang bertaubat kepadanya lebih besar daripada gembiranya seorang musafir yang kehilangan unta, kehilangan barang bekal di padang pasir, lantas ia menemui semula unta tersebut. Saudara, begitulah kasih dan sayang Allah kepada hambanya. Saudara muslimin rahimakumullah, ada dua sifat yang perlu dimiliki oleh seorang ingin bertaubat, yaitulah khaufan wa tama'. Khauf ialah takutkan azab Allah, sedangkan tama' adalah inginkan rahmat serta syurga Allah. Ada juga ulama yang menyebutkan ianya sebagai pengharapan, roja, mengharapkan kasih sayang Allah. Dalam masa yang sama, khaufan min azabillah, takut dan rahmat Allah. Saudara sekalian, khaufan wa raja'a, rasa harap dan rasa takut perlu ada dalam hati seorang sebelum ia bertaubat kepada Allah. Seorang itu takut daripada azab Allah, maka ia takut melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kemungkaran Allah. Dan seorang yang mengharap rahmat Allah akan berusaha bersungguh-sungguh melakukan ketaatan untuk mendapatkan balasan surga dari Allah subhanahu. Seterusnya Allah menyebutkan, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Yang bermaksud, dan mereka yang bila berbelanja tidak boros dan tidak juga kedekut, tetapi berada di antara keduanya, yaitu sederhana. Dan mereka yang tidak berdoa selain pada Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan secara yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, ia telah melakukan dosa yang besar. Akan digandakan azab baginya pada hari kiamat, dan kekallah ia dalamnya dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali mereka yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, mereka itu akan ditukarkan segala kejahatan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Kemudian Allah menjelaskan, Allah menegaskan, barang siapa bertaubat dan mengerjakan amal yang saleh, sesungguhnya ia telah kembali kepada Allah dengan taubat yang sebenar. Maka marilah saudara, kita merasakan khauf, takut pada azab Allah, dan sekaligus kita tingkatkan roja, mengharapkan rahmat dari Allah. Terumbang ambing.
Musa. Aku dalam gelap gelita dahagakan keimanan mencari sinar harapan untuk kembali. Pangkal jalan, siapa menduga suratan darinya tidak ku endah jemuhan yang melanda. Ketabahan hati.